Aku tidak akan mengampunimu. Kemari kau. Baiklah, akan kubuktikan siapa yang hebat. Ya. Rasakan itu. Satu kosong. Maju sini kau bot. Kau itu tidak ada apa-apanya. Baiklah, akan kubuktikan kau yang tidak ada apa-apanya. Mati kau. Sialan, kemari kau. Rasakan ini. Bagaimana? Kau lemah kan? Aduh, aduh, sakitnya pantatku. Enak dibokong, enak. Enaklah. Satu sama. Kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu? Cepat, gunakan kekuatanmu. Aku akan mengalahkan kekuatanmu itu. Begini saja kau tidak bisa mengalahkanku. Siapa bilang? Rasakan ini, sialan. Boom, headshot. Sialan, sepertinya dia meremehkanku. Oleh sebab itu, dia tidak menggunakan kekuatannya. Baiklah, akan kulawan dia sampai dia menggunakan kekuatannya. Aku akan mengalahkannya. Maju sini kau, Krono. Tembak aku kalau bisa. Sialan, akhirnya dia menggunakan kekuatannya. Kau takutkah? Keluar kau. Sialan kau, rasakan ini. Kalau kau tidak mau maju, aku yang maju. Rasakan ini. Ya, mati kau. Lemah sekali. Sialan, kekuatan itu susah sekali dilawan. Aku tidak boleh menyerah di sini. Aku akan mengalahkannya. Kemari kau, Krono. Majulah. Rasakan ini. Double shotgun. Ya. Bagaimana rasanya? Kau bilang kau bisa mengalahkanku. Kaulah yang kalah dariku. Kau itu bot. Kau tidak punya kekuatan apapun. Akulah yang terkuat dan akulah yang paling hebat. Sialan kau. Menyerah saja. Sialan, kekuatan itu pasti punya kelemahan. Aku akan mengalahkannya. Wah, sialan, aku kaget. Bagaimana? Kau kalah kan? Ada apa, Krono? Mana kekuatanmu? Sialan. Aku tahu kekuatanmu itu tidak selamanya bisa digunakan. Pasti ada batas waktunya. Oleh sebab itu, kau kalah dariku. Bagaimana, Krono? Aku telah mengalahkanmu. Aku belum kalah. Sudah jelas-jelas, aku sudah mengalahkanmu. Kau masih tidak mau mengaku kalah? Baiklah, ayo kita buktikan di sini, bot. Majulah. Baiklah, ya. Boom, headshot. Kukira kau benar-benar hebat. Ternyata kau tidak cukup hebat. Tanpa kekuatanmu itu, kau sama sepertiku, Krono. Anjay, keren gak kata-kataku, guys? Oke lah. Baiklah, saatnya menjemput Alok. Aduh, siapa itu? Dasar, bocah banyak omong. Sekali one shot, mati. Oh iya, bos Krono, bangun bos. Woi, bocil, apa yang kau lakukan dengan bos? Bot, apa yang kau lakukan pada bot? Bot. Sudah jelas, aku menembaknya. Tidak, bot, bangun bot. Dia telah mengalahkan bos kita, jadi wajar saja. Bocot kau. Maafkan aku, bocil. Tapi ku harap semoga kau cepat mati ya. Salah. Oh iya, Kapten. Kapten Krono. Ku harap Kapten cepat sembuh. Karena besok adalah hari di mana kita akan sparring squad lagi dengan squad Hayato. Oh iya, bot. Kau masih hidup. Syukurlah kau masih hidup. Kukira kau telah tiada. Dan aku bersyukur banget akhirnya bisa ketemu kau. Aku merindukanmu, bot. Alok. Bot, kau sudah sadar? Alok, aku mau tanya sama kau. Kenapa? Kenapa kau meninggalkan squad Hayato? Maafkan aku, bot. Ceritanya panjang. Cepat, ceritakan padaku. Aku ingin mendengarnya. Kenapa dia itu? Oh, tidak, bocil. Oh no, dia pingsan sepertinya. Bagaimana ini? Kau pergi saja, nanti akan kuhubungi lagi, cepat. Tapi kau. Sudah, tinggalkan aku. Oke.
Oh tidak, sepertinya bocil mental. Dan bagaimana ini? Aku harus berkata apa dengan kapten? Ada apa, Alok? Oh, kapten, kau sudah sadar. Syukurlah, kukira kau masih belum sadarkan diri. Kau kira aku selemah itu, ha? Ada apa? Oh, kapten, bocil mental. Sepertinya dia tidak akan bergabung dengan kita untuk melawan skuad Hayato. Oh, bocil mental ya? Tenang saja, kita pasti akan menang di sparring skuad yang kedua kali ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi milik Hayato. Dan aku akan mengambilmu sepenuhnya, Alok. Aku ucapkan terima kasih, Kapten. Aku juga bingung apakah aku harus kembali ke skuad lamaku atau tetap menyatu denganmu. Sudah, kau tak usah pikirkan. Karena kita kekurangan personil, cepat kau beritahu Rafael. Dan dia pasti akan menemukan pasukan. Atau bahkan dia akan menghubungi bocil lagi. Baiklah, aku akan menemui Rafael. Sudah, aku menunggu di sini. Alo, tidak akan kubiarkan kau kembali ke skuad Hayato. Rafael, bang Rafael. Ada apa, Alok? Kenapa kau terburu-buru seperti itu, ha? Begini, bang, gawat. Gawat kenapa lagi? Bos Krono habis aja Baywan dengan bot, dan dia kalah. Apa? Bos Krono kalah? Lalu bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Syukurlah, dia sudah sadarkan diri. Hah, sialan. Di mana bot itu? Dia sudah pergi. Jadi, ada perlu apa kau memanggilku? Karena bocil mental, kemungkinan kita kekurangan orang untuk sparring squad dengan squad Hayato. Hah, untuk urusan bocil, gampang. Dia pasti bakalan login lagi. Jadi, apa lagi yang kau inginkan dariku? Kapten ingin menemuimu. Oh, kapten ingin menemuiku ya? Baiklah, ayo kita temui kapten. Mungkin dia ingin kita berkumpul. Baik, bang. Ya sudah, ayo pergi. Hei, ayo. Iya bang, tunggu. Besok adalah hari sparring squad kami yang kedua. Dan aku tidak yakin timku akan menang. Karena melihat kondisi kemarin saja, itu kami keberuntungan menang. Tapi apapun yang terjadi, kami harus menang untuk membawa Alok kembali. Tunggu kami, Alok. Kapten, kau belum tidur rupanya. Mael. Iya, aku belum tidur. Ada apa? Aku juga susah tidur, Kapten. Sepertinya firasatku tidak enak. Kuharap. Hah, ada penyusup. Ya, mati kau. Boom, headshot. Sialan, siapa yang menyuruhmu? Hei. Kapten, apakah kau lihat jurusnya tadi? Iya, aku melihatnya. Itu adalah skuad Krono. Kau benar, kekuatan itu dari skuad Krono. Kurang ajar, apa yang direncanakan mereka? Sepertinya kita diserang, Kapten. Tolong, hanya tolonglah. Kau bantu dia. Baik, Kapten. Hei, itu dia. Jangan pergi kau. Sialan, aku akan mengejarnya. Mati kau. Kapten, tidak. Sialan. Akan kubunuh kau! Kemari kau! Panggilan untuk keluarga Hayato. Itu giliranku. Aku datang. Teman-teman, Kapten, Miguel, Bai, maafkan aku. Aku tidak menyangka jika begini akhirnya. Aku benar-benar tidak berguna. Bye, kau masih ingat kan? Kau masih sadarkan diri kan? Bye, maafkan aku, bye. Aku tidak bisa melindungimu. Kapten ikat kepala pasti kecewa denganku. Kapten Hayato, maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, Mael. Kau sudah melakukan yang terbaik. Maafkan aku, Kapten. Kau tak usah minta maaf, seharusnya aku yang minta maaf. Aku juga minta maaf, Kapten. Aku tidak bisa membantumu saat itu. Aku yang harusnya minta maaf pada kalian. Aku tidak bisa melindungi kalian. Sudah, Kapten, kau istirahat saja. Terima kasih, Mael. Miguel. Bang Miguel, maafkan aku ya. Abang pasti terluka parah ya. Apa yang kau bicarakan, bocah? Aku bebek saja, mana mungkin aku bisa kalah.
aku ini orang terkuat di skuad Hayato, tahu nggak? Iya bong. Loh, bong, bong, pingsan bong. Tapi bagaimana ini? Skuad Hayato dalam keadaan sulit, semuanya tidak sadarkan diri dan cuma aku yang tersisa. Bagaimana ini? Mana lagi besok adalah sparring dengan skuad Krono yang kedua dan kami tidak mungkin bisa menang dalam keadaan seperti ini. Aku harus mencari bantuan. Aku akan mencari bantuan di luar sana. Aku tidak ingin skuad Hayato hancur. Aku akan mencari bantuan dan aku akan mencari orang terkuat untuk mengalahkan Krono. Dengan begitu, Alok akan kembali dan skuad Hayato akan berkumpul kembali. Baiklah semuanya, aku pergi dulu. Kapten, doakan aku ya. Sama tinggal semuanya. Bagaimana ini? Jika aku tidak mendapatkan bala bantuan, aku akan solo versus squad dengan squad Krono. Woi, berhenti! Mau apa kau? Aku adalah preman di sini. Serahkan semua uangmu. Kau preman? Iyalah, kau nggak lihat apa? Matikan! Boom! Headshot! Siapa kau? Makhluk apa kau ini? Heh, jangan takut. Aku adalah Wukong. Aku adalah monyet. Hah? Monyet? Kenapa kau tertawa, ha? Apa yang lucu? Tidak. Tidak apa-apa. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih kau telah menyelamatkanku, Wukong. Hah, sama-sama. Di mana tempat tinggalmu? Tempat tinggalku. Ini tempat tinggalku, hutan. Jadi kau suka bergelantungan gitu ya? Iyalah, aku kan monyet. Oh iya, orang ini. Ampun, lari. Ada monyet bisa ngomong. Pertama kali lihat monyet bisa ngomongnya. Oh iya, Wukong. Terima kasih ya, telah menyelamatkanku. Iya, sama-sama. Aku berutang budi padamu. Suatu saat, aku pasti akan membalasnya. Tak usah dipikirkan. Oh iya, senang bertemu denganmu ya. Aku juga. Dadah. Dah. Bagaimana ini? Waktuku semakin singkat saja. Aku butuh bantuan itu segera mungkin. Hei, tunggu bentar. Hah? Ada apa? Aku dengar kau butuh bantuan. Siapa tahu aku bisa membantumu. Coba ceritakan. Begini, skuad kami kekurangan orang. Jadi aku mencari orang untuk memenuhi skuad kami. Bagaimana dengan kau? Hah? Denganmu? Memangnya kau mau membantuku? Tentu saja. Baguslah kalau begitu. Tapi, apakah kau ngerti cara berperang? Tentu saja, aku mengerti. Tadi kau menggunakan kekuatan apa? Kekuatan itu keren sekali. Aku bahkan tidak menyangka kalau kau berubah menjadi rumput. Itu adalah skill aktifku. Wah, keren sekali skill aktifmu. BTW, bisa kau tunjukkan lagi sekali padaku? Baiklah, ini dia. Wah, gila, kau beneran bisa jadi rumput. Ya, begitulah. Jadi bagaimana? Apakah kau membantu skuadku? Tentu saja, asal kau memenuhi perjanjianku. Bagaimana? Baiklah, kita pikirkan nanti perjanjiannya. Tapi kau harus membantuku terlebih dahulu, karena waktunya semakin mepet. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Yaudah, Skui, ikuti aku. Oke, siap. Di mana Kapten Hayatomu itu, Mail? Ya, dia pasti takut melihat Kapten Krono. Sudah pasti dia takut melawanku, karena dia takut kalah. Berisik, kan? Boom! Kapten! Sudah. Ayo kita mulai saja. Oke. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Cepat, beritahu aku. Gampang sekali. Kau cukup kalahkan mereka semua. Oke, kalau begitu. Akan kukalahkan mereka semua. Ya, kau cukup support aku ya. Oke, siap. Ayo, maju. Maju! Ini dia mangsa pertamaku. Aku menyatu dengan alam. Kau tidak akan melihatku. Ayo, di mana aku? Ayo. Bodoh sekali dia. Itu di depan, tembak! Hati-hati, Wukong! Baiklah. Ya, kenok satu. Bocil, kau tidak apa-apa. Kapten, aku ditembak seseorang. Surprise! Di belakang! Hati-hati. Berubah. Kekuatan macam apa itu? Entahlah, Kapten. Kerja bagus, Wukong. Terima kasih. Sisanya aku serahkan pada kau. Oke. Di mana dia?
di depanku. Hah? Hah, ini dia orangnya. Mati kau. Heh, tidak kena. Heh, ya, 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 ya. Sialan, monyet kau ya. Aku memang monyet. Hehe, rasakan ini. Ya. Hehe, monyet nih, bos. Aku akan maju sendirian. Kau atur strategi ya. Eh, tapi... Oh, tidak. Dia ceroboh sekali. Dia maju sendirian. Bagus, kita sudah menjatuhkan Mail. Cari monyet itu. Yo, kita cari monyet itu. Kalian sudah kalah sekuat Hayato. Itu dia, rumput itu pasti. Hah, mati kau. Ya, ya. Sialan. Di mana dia? Itu dia, Kapten. Di depan. Depan mana? Kapten, belakang kau. Sialan kau, monyet. Ya, mati kau. Mana monyet itu? Itu dia. Matilah kau. Ya. Tenang saja, Mael. Masih ada aku. Sialan. Kapten. Kapten Krono, tunggu. Aku datang. Ayo maju, Mael. Maju. Mati kalian semua. Ya, ya. Mana monyet itu? Ini dia monyetnya. Sialan. Hehem. Head, aku menyatu dengan alam. Tapi bohong. Sialan, ini dia orangnya. Ya, ya, ya. Kesini kau monyet. Mati kau. Yes. Kerja bagus, Mael. Terima kasih, monyet. Mati kau monyet, sialan. Hei, kau salah rumput. Huh, di mana dia, Rafael? Ini dia, di rumput. Baiklah, mati kau. Salah rumput, bego. Yang ini. Yang mana? Yang ini, yang ada di depanku. Baiklah. Hei, surprise. Tidak kena, monyet. Kau meremehkanku. Kau player baru, kan? Rasakan ini, one shot. Kerja bagus, Alok. Terima kasih, Kapten. Sialan, teknik macam apa itu? Satu peluru kena kepala. Haha, kau tidak tahu teknik itu ya? Hahaha, dasar nggak bisa pepeng shot. Kenapa tidak aku tembak? Sialan, aku lengah. Kapten, tenang. Aku akan mengalahkannya. Maju sini kau, Alok. Semangat, Mael. Kau harus menang. Tenang saja, Wukong. Aku akan kukalahkan Alok. Kau lah yang akan kalah. Ayo, semangat. Boom! Headshot! Oke, aku mengerti. Ini babak final, kan? Yo, maju! Baiklah, serang! Walaupun kita cuma berdua, kita harus menang, Wukong. Baiklah, aku mengerti. Maju kalian semua. Sini! Ya. Hati-hati, Wukong. Jangan gegabah. Oke, sialan. Sini kau, Krono. Biar aku melawan Wukong, Kapten. Baiklah, kuserahkan padamu, Alok. Baik, Kapten. Sialan kau. Sini kau. Tolong aku, ya. Alok. Baik, Kapten. Mati kau. Sialan, rasakan ini. Sialan monyet ini gesit sekali. Monyet nih, bos. Mati kau. Tidak akan kena, monyet. Tolong aku. Baik, Kapten. Ya, mati, bodoh. Jir, jadi monyet beneran dong. Bagaimana, Krono? Kami telah mengalahkanmu. Serahkan Alok pada kami. Kau tanya saja sendiri pada orangnya. Bagaimana, Alok? Apakah kau akan kembali ke skuad Hayato? Bagaimana ya? Sebenarnya, aku belum ingin kembali. Kenapa? Aku sudah terlanjur nyaman dengan skuad Krono. Aku sudah tebak kau akan berkata seperti itu, Alok. Karena aku adalah orang terkuat, bukan? Sebenarnya bukan itu alasannya. Lalu? Mail, intinya sampaikan saja salamku kepada Kapten Hayato. Hei, kau! Kau tidak peduli dengan sekuatmu, kah? Hei, monyet diam saja ya. Sudahlah, Mail. Buat apa memperjuangkan orang yang tidak menghargai jika diperjuangkan? Kau benar, Wukong. Sudahlah, kita tidak ada urusan lagi dengan Alok ini. Lebih baik kita pulang saja. Oh iya, Wukong, kau mau bergabung dengan sekuatku tidak? Hah, bergabung denganmu? Iyalah, kan kau cukup kuat dan aku adalah orang terkuat. Kita akan menjadi sekuat yang terkuat. Hah, lupakan saja. Aku tidak akan bergabung denganmu. Baiklah kalau begitu. Maafkan aku, Alok. Aku juga minta maaf, Mail.
Aku sebenarnya malu pada diriku sendiri dan juga malu kepada kalian semua. Kalian sudah mati-matian memperjuangkanku. Tetapi aku... Sudahlah, kau tidak bersalah, Alok. Aku sebenarnya ingin kembali ke skuad Hayato. Oh ya, kasih tahu Kapten Hayato kalau bot telah kembali. Apa? Bot telah kembali? Iya. Di mana dia, Alok? Hah, bot itu sudah mati. Aku yang membunuhnya. Wah, Tidak mungkin. Tidak mungkin kau membunuh bot. Aku sudah mengalahkannya karena dia mengajak aku by one. Hah, diam kau. Aku tidak percaya kau. Hei, lihat itu. Ada mobil terbang. Hah, mobil terbang? Sudah, lupakan. Oh ya, Wukong. Apa? Maukah kau by one denganku? Hah, kau menantangku by one. Siapa takut? Hah, baiklah kalau begitu. Dengan ini kita bisa buktikan kekuatan siapa yang lebih berguna, Krono atau Wukong. Yaudahlah, di next episode. Hahaha, bye.